Sinta Bachir sudah cerita masa lalunya yang kelam, sang suami terima apa adanya. Sinta Bachir punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Beberapa kali ia diberitakan miring oleh media massa. Indra Kristianto, sang suami, rupanya tak peduli dengan masa lalu Sinta Bachir. Ia menerima Sinta Bachir apa adanya hingga mantap menikahinya. Saya dari awal kenal Sinta, jadi tahu sosok Sinta seperti apa, ya saya menerimanya, kata Indra ditemui di sela acara pernikahannya, di Gedung Pewayangan, Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Pada saat saya kenal dengan Sinta, dia menceritakan semuanya. Saya terima apa adanya, imbuhnya. Bagi Indra, masa lalu adalah masa lalu. Bersama Sinta Bachir, ia ingin fokus membangun rumah tangga yang lebih baik ke depannya. Mungkin untuk cerita masa lalu, ya masa lalu. Kami ingin jadi keluarga baru, lebih fokus pada kehidupan baru, ucap Indra. Untuk kehidupan sekarang udah, lupakan. Kecuali anak, saya dan Sinta sudah punya anak dan itu enggak mungkin kita bisa lupakan. Anak saya dan anaknya Sinta, lanjutnya. Sinta pun bersyukur, Indra bisa menerimanya apa adanya. Seperti yang saya udah bilang saat awal, gimana, siap enggak menikah dengan seorang Sinta Bachir? Tahu sendiri beritanya seperti apa, itu akan terus menjadi berita. Jadi bagaimana, kamu udah siap segala-galanya, kata Sinta mengingat ucapannya dulu pada Indra. Alhamdulillah, sudah siap dan terima kasih Mas Indra, tutur Sinta kemudian. Diketahui, sebelum menikah dengan Indra, Sinta telah dikaruniai seorang putra bernama Arkan Alvaro Suyitno dari pernikahan sebelumnya.